Gimana? Udah siap bersih-bersih hari ini, Mobo? Bagus. Oke guys, jadi hari ini gua sama Mobo mau bersih-bersih dulu. Soalnya wajan sama lumut depan rumah itu kotor banget parah. Nah, Mobo, kita bagi tugas. Lu bagian bersihin pantat wajan ini, gua bersihin lumut di depan. A few moments later. Karena kerjaan gua udah kelar, gua mau lihat Mobo dulu. Mobo, udah kelar. Wih, bersih banget ya. Bagus, Mobo. Karena kerjaan lu bersih, gua mau ngasih lu nugget. Mobo, itu di belakang lu apaan? Petasan roket? Emang mau ngapain lu? Kok petasan roketnya lu iket di badan sih? Lu masih pengen nyoba terbang? Jangan pakai petasan deh, bahaya banget itu, gak boleh. Mending lu nonton Angry Bird, gua masakin nugget deh ya. Ya udah, tunggu di sini ya, gua masakin nugget dulu. Mobo, ini nuggetnya udah jadi. Lah, Mobonya kok hilang? Eh, petasannya juga hilang. Wah, bahaya banget, kayaknya Mobo di luar deh. Mobo, jangan Mobo. Gimana? Enak nggak rasanya terbang? Lagi ngapain? Gua lagi editin video lu, Mobo. Emang kenapa? Lu mau masakin gua nugget? Serius lu? Kok gua nggak yakin ya? Yaudah deh, masakin di sana. Sambil nungguin lu masak, gua lanjutin ngeditnya ya, Mobo. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Udah matang nuggetnya. Ini kegosongan, Mobo. Ada. Bentar. Kok bawa gosong ya? Mobo, jangan bilang lu lupa matiin kompor. Astaga, itu bahaya. Cepet matiin, bisa meledak nanti. Mobo, daripada lu main game di PC mulu, mending kita main ke depan yuk. Gua udah bikin mainan buat kita main, mau gak? Ayo, let's go. Lu penasaran mainannya apa? Ya udah sini gue tunjukin. Lu nggak tahu ini mainan apa? Ini tuh jungkitan namanya. Jadi nanti lu duduk di sebelah sana, gue pencet sebelah sini. Gantian naiknya. Suruh tahu mau nyoba nggak? Ya udah siap ya. 1, 2, 3. Mobo. Ya maaf, udah bikin lu kepental. Tadi gua kekencangan mencetnya. Sorry ya. Nugget dah mateng. Gua mau samperin Mobo ke depan dulu ah. Mobo, kebetulan gua baru aja mau nyamperin lu tadi. Ah, dapat dari mana lu? Oh, dapat pas nyiram tanaman ya. Itu namanya cacing. Cacing itu tinggalnya dalam tanah. Dia bisa bikin subur tanaman, terus bisa juga bikin lubang oksigen buat tanaman. Balikin lagi gih cacingnya. Kasian dibawa-bawa gitu. Udah lu balikin cacingnya. Bagus. Aduh, colokannya rusak lagi. Gimana cara benerinnya ya? Ini colokannya rusak, Mobo. Gua gak bisa benerinnya lagi. Lu mau benerin colokannya? Emang lu bisa benerin colokan? Yaudah deh, daripada gak ada sama sekali. Gimana? Lu yakin mau benerin colokannya? Ya udah, tolong ya Mobo. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Mobo, gimana? Colokannya udah benar. Wih, jago juga lo ya. Ya udah kalau gitu gua coba colok ya. Ciri, kenapa? Kok belum tidur?
Astaga, lu gak bisa tidur gara-gara digigit nyamuk ya? Maaf ya Siri, gue lupa semprot kamarnya. Jangan digaruk mulu Siri, tuh kan jadi bentol. Lu lanjutin tidur aja gih. Gak mau. Gimana ya? Gini aja, lu tidur sama Mobo aja, mau gak? Tapi sebelum tidur lu harus pakai pakaian tebal dulu. Bentar, gue cari pakaian tebalnya ya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Nah, udah siap. Gua yakin lu gak bakal kedinginan. Mantap. Mobo, lu sama Ciri lagi main apa? Main petak umpet ya? Seru tuh. Kalau gitu gua ke dalam ya. Kalian lanjut aja mainnya. Mobo, kenapa? Hah, Ciri hilang? Kok bisa? Lu gak bisa nemuin Ciri sembunyi ya? Ya udah kita cari bareng-bareng. Oke, Mobo, gini. Lu cari Ciri di depan rumah, gua nyari di dalam rumah, oke? Oke, sip. Ayo kita cari. Ciri! Ciri! Di mana lu, Ciri? Di mana sembunyinya tuh anak ayam ya? Jangan bilang Ciri dalam bak sampah lagi. Ya ampun, Ciri. Lu kalau ngumpet jangan nyari tempat yang susah buat keluar. Ada-ada aja lu. Mobo, kenapa Mobo? Lu mau memasakin Ciri? Gak boleh, nanti kompornya meledak lagi. Oke, jangan marah. Gini aja, gue yang ngawasin lu masak supaya gak meledak, oke? Oke, sip, ayo masak. Jadi Mobo, lu masak sendiri ya. Nah, kalau gue bakal ngawasin lu, duduk di sana tuh. Terus lu masak dah tuh sesuka lu. Gimana? Udah siap masak Mobo? Oke, sana masak gih. A few moments later. Gimana Mobo, masakannya udah kelar ya? Mobo, ini lu mau ngasih makan Ciri apa mau ngasih si Ciri racun sih? Astaga, Ciri, kasihan banget lagi sakit. Mobo, itu si Ciri lagi sakit, gimana ini? Lu mau gue beliin dia obat? Terus lu ngapain? Oh, lu jagain Ciri gitu. Oke, kalau gitu jagain Ciri bentar ya, Mobo. Gue beliin Ciri obat dulu. Akhirnya udah beli obat. Mobo, Ciri. Kok kalian berdua di sini sih? Kan Ciri lagi sakit. Nah, Ciri udah sembuh kok bisa? Cuman gara-gara lu ajak lihat ulat doang, si Ciri langsung sembuh. Wih, aneh banget. Terus, gue beli ini obat buat apaan? Ciri banyak nyamuk ya, Ciri. Bentar, gue panggil Mobo dulu. Mobo. Mobo. Nah, Mobonya datang. Mobo, bisa tolong cariin raket nyamuk nggak? Kasian Ciri kenyamukan, minta tolong ya. Nah, Ciri, sambil nungguin Mobo, kita nonton video yuk. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Gimana Mobo, udah dapat raketnya? Oke, bagus. Mobo, Ciri, ayo berburu nyamuk. Ciri, di pala lu ada nyamuk hinggap. Mobo, jangan! Mobo, Ciri, gue mau beres-beres, bantuin gue yuk. Nah, Mobo, Ciri, jadi kita bagi tugas. Kalian beres-beres di kamar, gue beres-beres di luar ya. Oke, bagus. Ayo beres-beres. Gue mau cek Mobo sama Ciri kerja dulu ah. Ciri, Mobo, gimana kerjaannya? Oh, masih dikerjain ya? Oke, semangat. Gue lanjut dulu dah. Iya, kenapa Ciri? Mobo, kenapa Mobo? Ya ampun,
gua kagetin. Oi, Mubo. Lagian lu disuruh beres-beres malah ditinggal tidur. Adah.